Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dipermudah segala urusan dan dalam keadaan sehat lahir dan batinnya. Selamat datang untuk sobatku yang baru menemukan channel ini. Selamat datang, semoga sehat selalu. Mari jalin silaturahmi untuk kebaikan. Dan kali ini saya berada di Jalan Raya Cisereuh Sukabumi, yaitu jalan utama yang lurus itu ke kota Sukabumi. Dan kebetulan saya tidak akan lurus, saya akan mengikuti truk ini ya. Dan jalan ini yaitu jalan cemerlang, ini selama Toyota, itu dealer mobil yang berada di jalan masuk cemerlang ya. Jalan ini akan menuju ke jalur lingkar selatan sobat. Jadi kalau masuk lewat sini bisa ke jalur dan akan tembus ke terminal. Nah ini full bus Hiba Utama. Hiba Utama jurusan berbagai jurusan ya. Dan ini juga ada Universitas Bina Sarana Informatika sebelah kiri. Oke sobat, sebelum dilanjutkan menontonnya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bila diperlukan untuk bisa mengetahui orang banyak, silahkan di share. Oke, akan berlanjut perjalanannya. Ini ada Kafe Mila, yaitu di Cemerlang ya, warkop, mie ayam, yamin, si jenong juga ada, mie goreng, ayam bakar, segala macam di situ ada ya. Jalanan ke sini cukup luas sobat, karena memang ini jalurnya jalur untuk mobil besar ya, karena ini bisa digunakan untuk mobil-mobil ukuran besar juga, jalur alternatif. Dan juga kalau tidak salah jalur ini juga ada polsek ya, polsek, tapi masih jauh dari sini ya. Cuaca cukup adem, ini enak ya, agak panas tapi ada dinginnya juga, soalnya redup-redup begitulah. Gimana apa digambarkannya dengan kata-katanya saya juga bingung. Mendung tidak, terlalu panas pun tidak ya, pokoknya tidak terlalu capek lah. Nah jalanan cukup luas. Dan memang kesini tuh sebetulnya rame sih jalan ini, karena itu jalan alternatif ya. Jadi kalau sobat-sobat yang mau ke terminal, tidak mau ke kota jalannya, tidak mau muter-muter, tinggal masuk aja jalan cemerlang. Tembusnya nanti keluarnya di lingkar jalur selatan ya, jalur lingkar selatan. Nah, jalannya sudah lebar. Oh ternyata ada yang bawa rongsok ya, jadi pantesan agak pelan gitu kan, jadi harus berhati-hati juga. Nah tidak sembarangan. Nah saya akan salib aja, karena kalau mengikuti mobil-mobil besar begitu tidak ini apa, tidak bisa ngegas gitu ya. Pabrik Simping. Oh. Jalannya sekini sudah ramai, banyak-banyak yang jualan begitu ya. Ini juga ada pom bensin ya. Pertamax 2. Sekarang itu banyak pom-pom yang jalur masuk gitu ya, pom-pom kecil begitu. Cuma satu tangki. Dan hanya menjual Pertamax sepertinya. Mudah-mudahan tidak hujan juga ini. Suasananya hari depan juga ada perumahan Cemerlang Permai sebelah kanan. Nah ini Polsek Warudoyong ya. Jadi sebelah kiri polseknya.
itu jalan kemana ya? Yang tadi itu. Tapi biarinlah, saya akan lurus saja. Karena memang jalurnya saya mau ke jalur lingkar selatan ya, menuju terminal. Hari sudah siang, jadi saya juga harus pulang gitu. Jadi yang namanya motovlog itu ya berusaha untuk sekali jalan itu ya minimal ada jejak ya, ada apa namanya, nah namanya itu ada sebuah yang dihasilkan yaitu video. Nah, jalannya ke sini kalau tidak banyak tambalan ini enak banget ngegeleser, tapi karena banyak tambalan ya lumayan lah, agak gugur dugan begitu ya, agak gugur dugan sobat. Nah, belokannya menajum. Dah, saya akan coba ke sini nih, lokasi lomba sekolah sehat SMPN 16. Dah, kalau lurus tadi ke sana itu tembusnya ke jalur lingkar selatan tadi ya yang saya bilang. Tapi saya tidak akan ke situ. Saya akan ambil yang ke sini nih. Entahlah ini namanya jalan apa. Tapi yang jelas di sini ada SMP 16 ya. SMP Negeri 16. Bukan jalan umum tapi jalan produk apa ke perusahaan tadi yang ke kanan. Saya mau cari jalan alternatif dari sini. Mudah-mudahan menemukan sebuah jalan yang jalan alternatif ya. Ini mah jalan apa untuk untuk mempercepat. Nah, sepertinya saya akan masuk ke sini. Saya akan masuk ke sini, akan saya coba ya. Oh, ini entahlah jalan kemana tembusnya, tapi saya akan coba. Saya ingin tahu ya, ini tadi masuk di SMPN 16 ya, masuknya tadi Warudoyong kemungkinan, dan ini ada jalan gang, dan kiri kanan ini ada masih ada pesawahan. Jadi kalau motovlog itu ya setidaknya kemana aja, yang penting tidak, mudah-mudahan tidak buntu juga ini jalan. Nah, ternyata rumah di sini juga banyak ya. Mudah-mudahan tidak buntu. Mudah-mudahan ada tembusannya sobat ya. Karena kalau buntu, repot juga nih. Nah, saya akan ke sini. Ah, saya coba ke sini. Ini ada gang yang terusan ke sini. Oh, sobat. Ternyata di sini ada persawahan yang masih luas ya. Oh, masih dijaga ini karena kalau habis semua sawah ya nanti akan panas udaranya. Hah. Ini kesikluk-sikluk sobat nih. Kesini saya masuknya ke sini, jadi saya bisa ke jalan benteng. Waduh, luar biasa ini, mantap mantap. Nah, kesini nih saya akan ambil jalan ke sini. Kemana ini terusnya, saya akan coba ya. Baru pertama kali saya masuk ke wilayah sini. Apakah ini buntu atau tidak? Rupanya ini adalah kontrakan, banyak kontrakan sobat. Tapi ini juga ada jalan terusan. Waduh, ini entahlah jalannya kemana. Mudah-mudahan tidak buntu. Mudah-mudahan ini bukan jalan pribadi. Karena jalannya bagus banget ini, pakai paving block segala ya. Mantap nih. Ya, perjuangan juga motovlog sobat. Jadi
kemana saja siap dilalui, yang penting bahan bakarnya mencukupi. Karena daripada balik lagi ke sana ya, ke Jalan Cemerlang, aduh jauh lagi, ya sudah mendingan lewat sini saja. Tuh luar biasa sobat, ini jalannya di paving block nih, tuh mantep ya. Belum ada petunjuk yang bisa dibaca nama jalan ataupun nama kampung. Tapi tolong yang mengetahui jalur ini di komen saja ya. Nah ini saya ketemu dengan gerbang, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, saya akan ambil yang ke kanan saja. Ada kolam-kolam ikan juga, praktek mandiri. Ah, begitu sobat, perjuangan seorang motovlogger yang berjuang untuk mencari sebuah konten. Ah, ada anak kucing nih. Mengagokin, tapi sudah lewat Gang Mangsa. Nah, sekarang sudah enak lagi nih jalannya nih. Saya akan ambil ke kanan. Entahlah kemana nih, ke kanan nih. Disikat aja lah. Jadi seperti inilah sobat. Jadi untuk para pemula ya, motovlogger ataupun youtuber-youtuber pemula, berusahalah untuk tetap semangat meskipun saat-saat ini memang kadang agak kesulitan juga untuk mencari jam tayang tentunya ya. Kalau untuk apa namanya itu, kalau subscriber itu gampang ya, dengan banyak metode yang bisa dilakukan. Insya Allah cepat sekali. Waduh ini sawah. Yang kadang yang susah itu jam tayang, kalau tidak bisa apa namanya, kalau tidak tahu teknik-teknik yang pas gitu ya. Seperti itu ya sobat, karena mungkin durasinya nanti juga akan terlalu panjang kalau saya teruskan terus ya. Jadi sekedar mengisi kekosongan saja. Saya tadi masuk, tadinya mau keluar di Jalan Cemerlang, tapi saya salah masuk ya, karena prediksinya kurang tepat. Jadi tidak masalah, yang penting jalan ini juga akan menuju ke arah sana ya, ke Terminal Cemerlang. Nah, aduh, ke Terminal Tipe A, Sukabumi. Sudah duhur. Sambil kanan lagi ya. Oke, seperti itu, seperti ini juga jalanannya ya. Jadi harus bisa menghibur diri karena ini tidak sesuai dengan prediksi ataupun keinginan saya ya lewat jalan sini. Tapi tidak ngapa, yang penting menjadi sebuah konten, sebuah informasi yang jelas. Jalan ini juga bisa langsung ke jalur lingkar selatan, yaitu ke Sawah Berak ya. Seperti itu sobat, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.